Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Islam Kabupaten Tapin menggelar rapat koordinasi dengan mengundang pengawas pendidikan agama Islam dan pengurus KKGPA SD Sederajat, SLTP Sederajat, SLTA Sederajat, dan Forum Komunikasi Guru PAI se-Kabupaten Tapin. Kegiatan yang digelar dalam rangka persiapan mengikuti pemetaan kompetensi online program pengembangan keprofesian berkelanjutan Guru Pendidikan Agama Islam tahun 2023 ini, menurut Haji Mahyudinor bahwa pihaknya siap untuk mensukseskan salah satu program nasional tersebut, di mana program tersebut disepakati akan dilaksanakan nantinya pada awal Mei di gedung PGRI Kabupaten Tapin. Menyiapkan kegiatan program nasional berupa PIKA online PPKB Guru PAI tahun 2023. Dan alhamdulillah tadi kami bisa kesepakatan bersama bahwa kita siap mengikuti program ini yang akan dilaksanakan tanggal 10 Mei dengan titik lokasi pelaksanaan itu di gedung PGRI Kabupaten Tapin. Tim Liputan Tapin TV.